ikan tanpa air mate. Air tanpa ikan lumutnya sak birang-birang. Gitu juga. Negara tanpa tentara korupsi merajalela. Nah, tapi tentara ingat, siapa tentara itu? Anak rakyat. Papa itu kan gak kena dibalik Quran hadis kias ijma. Nah, di luar lawe gak kena. Siapa yang berhak mengkias dan mengijma lawe? Ya. Ya diakal itu mah. Nukile wis ana, tuntunane wis ana. Arek ngakale mampu gak? Ayo kok Cakrajaya wis dadi. Nggih. Niku kan nggih pelajaran damel kulo derek-derek sedoyo kersane dados tiang niku ngabekti istiqomah kalih guru kalih tiang sepah ngoten kok nggih. Tapi awake dhewe besok mesti insyaallah ya muga-muga ora kepethuk ya. Ngoten nggih. Ya ora ado ya Allah karek sok kapan ngono lho ngarepe dhewe iki kok. Nah kan mau nene kandungan to. Wis sak mulo ngalir rene-rene lho lahir ning donya sak mene. Heeh. Iki lagi ning donya iki alam barozah iki lebih indah. Tapi nyise, kono taman neraka, kono taman surga, ya inget-ingetan kono. Ya kok ini kono, lah terus nyusul, Run, aku ingin mati mudi sih, aku lagi rin, utang aku lagi dibayar sampai anakku, nah, utang gue, berarti di utangnya serepes, oh. Mas Parno duit di utang, wong, ya lah, oh jadi ngutangi, nek duit duit ngunai, mesti balik. Lah kok bali mesti ora kira-kira Gusti Allah sing ngendika. Ngoten nggih kok nggih. Mesti Gusti. Pokoke mboten usah ngutangi tiyang sakniki nggih. Was. Lah nomor HP ini ganti nek ditagih kok. Nggih. Terus kok ada sing ngoten niku? Kandhane. Kadang nggih macak kiai, macak Gus iku. Lah pripun jenengan? Enteni. Terus nek diteleponi terus gantos nomere kok. Ngono anak mantu dhewe ngono ya ana kok. Padahal anak-anak mantu. Iya sih. Apa karena mau isi, mau anak mantu kok. Ya telepon orang, telepon sapi telu kok. Isi ya, kawan sapi telu. Sending nanti paringi ngoten mawon kok nggih sak kelas e ngoten kok nggih. Yo. Iki lagi de dhewe sak mene. Wes utang e. Dere musuh. Mau nih raket ngono ya dadi pisah nang jene ndi utang. Leres leres leres. Moro yo gak wani. Iya bener. Nek wani ya ra gedek. Wis cerek ngutangi wong saiki. Mending nanti kayak satu sono. Eh Mas Parroke sampe teko Merauke bareng. Aduh. Ih, ya nyatane ngono ya dadi. Nggih. Likaliku kehidupan. Jenenge ya bolak-balik. Iki bareng nyata. Ora omongane wong aku kok dhewe. Babuning Surabaya. Nah terus Riyoyo lah mulih lah. Lihat dadak meteng gede lebih bingung. Untungnya sasi poso kok lahir. Dadak tas kresek dibuat nang tempat wudhu. Ayo. Jadi kukup wong nang bisa paling kukup. Nah terus di open wong ngono ya ngono. Nah. Kuwi enggak nate kelahiran piye dari kalau aku dadi caretaker kepala desa ning anu kono. Di Sombaren Kecamatan Ngasem. Iku neng gak akte kelahiran moroe neng kono. Biar orang capil kono kok jenengi. Lali. Kelahiran istimewa. Kelahiran istimewa. Setelah lahir seorang anak bernama Badrun dengan suami istri kelahiran istimewa. Ya wis. Mulane gandengane nasab karo nasib. Nasab kan keturunan. Tapi nasib wonge gak kena ditiru. Tapi ditiru. Tapi ini cari yatim, kate nunggu bapak. Lah kok iso dadi tentara? Iso dadi kepala desa tanpa pilihan di 5 tahun. Bengkok wulung kita. Gangsal tahun kok jenengan dadi kepala desa? 5 tahun. Ora umum kok niku. Ha, jadi caretaker iki. Ha niku rencang-rencangin jenengan nak, Dok. Ya yo misoi kabeh. Nah, nggih dancuk badun ngoten paling nggih kok nggih. Nemen. Tapi cacah ya ngono. Keter ya paduka kan jane dhewe. Lah kepo iso cucuk muka cucuk. Iya, jenenge toyo ngene. Cuk.
Lah kok iso cucuk muga cucuk bae. Iya, lelah iya. Kelahiran istimewa aku nggih. Kelahiran. Lih, jenenge aku ki pangkat nang lengene. Muridku ki lho pangkate nang pundak. Nggih. Komdan Kompi, Perwira Seksi, Komdan Batalion, Wakil Komdan Batalion. Khusus ora oleh dicampuri anggota. Komdan Kompi. Takok. Lah kok ngomong ya bener, Run. Siap. Ceramahmu meng diater hati tuh, gimana kemudian? Orang yang diwajibkan, orang yang beriman, mestinya kan orang Islam, enggak kemudian? Mohon berkenan komandan orientasi, apa perlu saya panggilkan dari Ngampel? Kok sih tuh? Orang no guru di Senen ini ke aku. Aslinya ayatnya kan gini kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kamu untuk puasa. Ngempet, puasa ngempet. Jadi orang yang beriman, karena kalau orang beriman itu pasti Islam, tapi kalau orang Islam belum tentu iman. Ngomong, iya kemudian. Nah marga ketiga itu, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah kenapa Pak Tris dulu kok membungakan uang? Nah, koperasi kok ngomong-ngomong. Orang-orang, guru di sini nih murid nih ke aku. Loh, berarti bibit nem jaringan itu pas tase dato sanggota itu berarti pun senengannya nggak teramah nonton itu? Ya, dan ini di sekolah di Jakarta. Oh. Sekolah Sus Bintal Hankam, Kapus Bintali Brigjen Sugeng Wijaya, terus Wakapus Bintal Tarmidzi Tahir jadi Menteri Agama. Oh nggih 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 Tarmidzi Tahir. Nah, ning kono kuwi. Kemudian kelas saya Kapten Dawam Kodim Kudus kuwi. Ron Denon. Mun nek mlebu nggone Satria Mandala kuwi arep tuku tiket piro? Tadi saya ambil 60, personilnya 60. Goblok. Ora didelok sitok-sitok tuku ana 30 ta pira ngonoe. Weh ngajari elek ini ya tak turuti yo. Satria Mandala mlebu Satria Mandala. Mlebu Monas ya ngono. Kartunya di belakang aku sing ora jaluk kabeh suwe. Ya ra diitung tenan jane. Lho sore ku ditakokno duwe. Berarti pira, Rut? Belum saya hitung, Pak. Sambil petek sus Bintal Hankam lah korupsi darat laut udara polisi biar kan dari satu polisi hati ABRI dipersiapkan untuk ABRI masuk desa ini. Nah nih ya sampai aku mulai teko kene kemudian jadi ngomong kok tentara dan rakyat bagaikan air dan ikan iya maksudnya dari rumah nih. Aku ngomong memang tenteni piye. Air ikan tanpa air mate. Air tanpa ikan lumute sak pirang-pirang. Gitu juga. Negara tanpa tentara korupsi merajalela. Nah, tapi tentara ingat, siapa tentara itu? Anak rakyat. Untuk rakyat. Nanti kembali ke rakyat. Jancuk. Nah, yang saya katakan kan penyambung lidah komandan. Jadi yang disalahkan bukan saya, komandan yang disalahkan. Nanti biar komandan menyalahkan saya gitu. Nah, komandan menyalahkan aku. Nah, saya kan melaksanakan perintah komandan. Nah, ini juklaknya petunjuk pelaksanaan yang ngono tok. Double. Ya kalah, komandan kalah karo aku. Apa nih tegal? Anak kayak iso ngaji lho. Komandan Kompi, Ron, siap, gue dipanggil komandan. Ada apa komandan? Enggak tahu komandan. Ngadep tenan. Ajudan lapor. Siap. Langsung diwe rokok. Lah diwe rokok ki angin ape. Ron, kamu itu ngajar IIM itu gimana? Gimana komandan? IIM itu enggak bisa ngaji sama sekali tabok iki kowe. Iya, ngaji. Iim gak pernah ngaji kon. Wah, ngomong kok. Gak pernah ngaji. Betul, komandan. Loh, kok saya gak pernah ngaji? Betul, tanyakan anak-anak yang lain. Iim gak pernah ngaji. Ya, tenang. Ya, wis nang ngono. Tekon ane Iim. Ada kon ngeterne pembantu nih. Ya sarungan ya anu budan. Sepeda ning lapangan Kodam.
Esok dulu mana? Iya, Ron, bener Ron. Iya, enggak ngaji ya, dan sepeda nih lapangan kuda. Pada satu ya. Nah, naik kemudiannya beli gitu. Bisa lantang, bisa sak muno, udah kelas 6 SD. Enggak. Orang itu kan tidak. Anak saya kok belum bisa. Enggak tadi marah sama ibunya. Gih, kong, cukup kong. Santap ya. Meeting malih kong. Tolan gerigi kong.